What's up guys? Kita akan main Call of Duty Mobile. Kita akan main di headquarter. Mode headquarter ini permainan dua tim untuk saling beradu menguasai titik markas tertentu. Kita main di Nuketown. Saya akan memberikan cara bagaimana automatically menang dan automatic jadi MVP di permainan ini. Oke, untuk bisa menang di Nuketown ini ada 3 markas yang harus kita kuasai yang akan selalu berpindah. Yang pertama di outdoor, yang kedua di dalam rumah yang tidak ada tanamannya, yang hanya ada meja bundar, dan yang ketiga dalam rumah yang ada tanamannya. 3 titik poin markas ini jika kamu kuasai, maka kamu akan pasti bisa menang. Maju-maju, go. Wah, paling titik pertama itu adalah di dekat mobil itu. Ini posisi yang paling penting. Kita masuk dulu tempatnya. Oke, tembak lagi, kena kepalanya guys. Tembak lagi, sikat guys. Dapat. Mana lagi nih? Wah, teman-teman sudah pada KO. Nih guys. Asam. Disikat kita. Ayo. Ini harus kita kuasai nih base ini guys. Nah, keren. Oke, kita sudah berlindung di balik mobil. Ini posisi yang paling PW kalau sudah main Call of Duty Mobile. Tinggal dapat posisi aman, musuh tidak belum ada yang GG. Otomatis menanglah untuk pemula-pemula. Intinya harus menguasai dulu lokasi ini. Jangan sampai musuh menyerang. Tidak berdaya. Headshot lagi guys, kita sikat terus. Untuk pemula ini cukup efektif strategi ini. Yang penting lu bisa menempati posisi yang aman dan mengetahui kapan mengetahui kapan pindah untuk markas 1, 2, dan 3 nya. Kalau sudah tahu kapan dan tahu posisi yang paling tepat, lu pasti menang.